Apa yang ingin Bapak suarakan nih Pak? Hah? Apa yang ingin Bapak ungkapkan? Yang jelas saat ini sila kelima sedang lumpuh. Saat ini sila kelima sedang lumpuh di Kabupaten Bogor. Karena penegak maka kepresnya sudah lumpuh. Mungkin bisa dibilang oknum-oknum atau gimana? Ya, ini bukan oknum lagi Pak, nyata-nyata. Oke. Sudah ada fakta-fakta di media, media cetak, media online. Online bahwa hanya dengan membayar 50 juta bangunan ini bisa lolos. Siang Pak. Ah, hati-hati. Patroli Pak. Ini lagi di one way Pak kita. One way. Jadi ya, saat ini oke. Jadi kita warna ke atas, habis itu ke bawah, gitu aja. Durasinya tergantung kontak dari bawah, Pak. Tergantung arus lalin. Benar, oke. Apabila ekoran sudah panjang, dipainkan kemudian. Siap, selamat bertugas, Pak. Siap, Pak. Sehat terus. Sehat terus, Pak. Thank you, Pak. Ke arah Puncak Pas. Sini macet. Ini ada Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas kayaknya. Ini armada-armada truk ya. Di mana motor bang? Hah? Tinggi banget ya? Lu kerasar ya? Iya ayo. Sama lu? Duluan aja. Mau kemana lu? Hah? Kita turun ke bawah teman-teman ya. Memang terlihat ya suasananya lebih gamblang teman-teman ya. Besi-besi semua ini bisa dikeloin teman-teman ya. Nah ini suasana dari Warpat. Dulu aslinya begini teman-teman ya. Tuh ini pondasi ya. Oh ini mungkin nantinya akan dibuat pembatas jalan ya, mungkin ke depannya ya. Ini nampaknya sedang break ya. Hati-hati banyak material-material kaca. Ini Puncak Asri aja kena ya. Tuh, mobilnya di rangkeng ya. Kita lihat nih. Tanda tangan. Oke teman-teman. Siap. Siap. Oke teman-teman. Aksi 1 juta tanda tangan. Selamatkan Puncak. Waspada banjir bandang. Kita sepakat tanda tangan tapi yang berkeadilan. Benar, Pak. Ini dibawa ketidakadilan. Apa yang ingin Bapak suarakan nih, Pak? Hah? Apa yang ingin Bapak ungkapkan? Yang jelas saat ini sila kelima sedang lumpuh. Izin direkod. Silakan. Oke. Silakan. Saat ini
sila kelima sedang lumpuh di Kabupaten Bogor. Karena penegak kepresnya sudah lumpuh. Mungkin bisa dibilang oknum-oknum atau gimana? Ya, ini bukan oknum lagi, Pak. Nyata-nyata. Oke. Okay. Sudah ada fakta-fakta di media cetak, media online bahwa hanya dengan membayar 50 juta bangunan ini bisa lolos. Sementara jelas-jelas beberapa hari sebelumnya dinyatakan bangunan ini masih belum ada IMB. Oke. Ini bukti terjadi. Harapannya keadilan keadilan harusnya tegak, tidak ada tebang pilih. Masyarakat Puncak sepakat penataan tapi yang berkeadilan. Sip. Thank you, A. Siap. Oke, teman-teman. Jadi inilah suasana di lewat Asep Strawberry ya. Jadi warga di sini hanya minta keadilan, teman-teman, tidak lain-lain. Dan di sini aksi 1 juta tanda tangan selamatkan Puncak. Ya, berharap yang terbaik untuk semua ya, teman-teman ya. Dan di sini juga banyak mungkin aktivis-aktivis dari Kabupaten Bogor. Memang sih info di sosial media, teman-teman, lewat Asep Strawberry ini lolos tahap penertiban tahap kedua. Dan saat ini terlihat banyak toko-toko dari area Puncak ya. Oke, teman-teman. Siang, Pak. Ah, hati-hati. Patroli, Pak. Ini lagi di one way sama kita. One way. Bergantian. Jadi ya, saat ini sangat panjang. Oke. Jadi kita warna ke atas, abis itu ke bawah, gitu aja. Durasinya tergantung kontak dari bawah, Pak. Tergantung arus lalin. Benar, oke. Apabila ekor sudah panjang, dimainkan bergantian. Siap, selamat bertugas, Pak. Sehat terus. Sehat terus, Pak. Thank you, Pak. Oke, teman-teman, di sini banyak dari stasiun-stasiun terjadi jalur one way ya. Dari bawah ke atas.